Hai semuanya, aku live-nya sebentar aja ya, tapi gila dari keriting sampai cemewau gak mau gini ya, tidak bentuk terus, tidak jelas bentuknya. Alhamdulillah bun, poni aku udah panjang. Gini. Kayak siapa ya? Upin, Ipin, apa Ipam? Ipam, siapa ini? Superman. Ya memang tembok kerjaannya nganggur. Kalau gue kerja malam. Aku udah makan malam. BTW kacamata aku udah ketemu, jadi aku nggak usah beli lagi, kayak males nunggunya. Kayak aku tuh paling anti menunggu. Istirahat bro, iya ya nanti. Pengen live dulu soalnya kalau misalnya direncanakan suka tiba-tiba kan ada sesuatu yang tidak terduga. Ya kan namanya juga member JKT suka super surprise. Ini donat enak. Gak apa-apa Hafiz, kamu tidur duluan aja. Di sana kan beda 2 jam, berarti jam 1 jam. Jam 1 jam 2 aja. Sekarang tuh jam berapa sih? Halo, susu pikar. Aku sangat suka gula oranye. Gula merah. Gula. Pokoknya donat yang kayak gini, yang lebih autentik, yang aku bener-bener suka, aku bisa habis sampai berapa? Kayak donat-donat yang rasa tiramisu yang gitu-gitu. What? Tidur habis. BTW marhabannya Ramadan semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bulan puasa kita dilancarkan dan menjadi berkat. Terus ya pokoknya semoga menjadi berkat deh. Amin. Oh, suara perut gue kedengeran ya. Maaf ya, kalian tahu sendiri kan di website banyak nama aku, jadi aku kerja terus gitu ya bun. Ya mohon maaf kalau jarang. Bukan aku aja sih, maksudnya 33 member. Ya semoga gak bolong-bolong. Kalau cewek kan kadang pasti ada bolongnya. Karena ya kita kan ada bulanan. Emang bulan puasa kapan ya? BTW kan tadi kita ada lagi, maksudnya kayak kegiatan lagi ketemu, terus kayak abis session kan kita, aku sama Munting gitu kan. Abis itu kayak aku merasa, terus kita bilang aku ke kosan ya mau ambil sesuatu. Aku baru lihat tadi aku lagi show. Aku biasa suka nggak ada notif kan kalau dari lain atau apa, emang gitu kan aku tipenya. Terus kayak ya udah deh, kirain aku dia bakal lama, ternyata langsung pulang cuma bentar katanya ngambil barang doang. Aku jadi loner lagi, loner. Terus kayak aku setiap show atau apa atau mau ketemu member aku selalu kayak teman-teman, ayo kita nginep ke kosan aku, banyak tempat. Berapa orang? Pokoknya siapa aja ayo. Aku sendiri sama aku kan suka menawarkan diri gitu, kayak langsung pada ayo aku ayo gila, aku mau kayak aku langsung bagus ya, jadwalkan kita list nanti
kayak Kak Siska juga kayak bilang kan dia aku suka ngobrol kan sama Kak Siska. Suka, lu Eli PHP apaan? Lu nggak baca AU mix sama apa Earth? Baca, gue baru episode 2 ya. Gue kan kerjaannya tidur sekarang. Kalau misalnya ini gue nggak show terus kata gue. Terus ah lu PHP terus kata aku. Ayo kak apa namanya? Soalnya kan di kosan aku kayak kerjaannya tidur. Aku ya dipakai buat tidur gitu. Sekalian. Lu di kosan sendiri dong berarti. Iya, ayolah nginep. Fix sih kita harus nginep. Kita bisa kayak kayak pendeling gitu-gitu ya. Ayo sumpah harus kapan bener ini ayo. Ayo bener ayo. Banyak yang mau apa menemani aku baik-baik member. Ya gitu sih. Maaf ya. Curhat. Kayak gitu. Terus kayak Gita kata aku kan waktu itu catatan kayak Gita kayak sendiri nih gue. Biasa gue jadi loner lagi. Makanya apa sih nah senah. Makanya katanya cari teman aja ajak nginep tuh deh mute. Kan gue bilang jadwal kita beda. Kadang suka kan ngacak kan sekarang. Iya juga sih. Terus kayak tadi baru lagi. Terus baru bareng lagi nah aku deh mute gitu. Terus kata deh mute. Ayo lo nginep. Iya bener nanti ayo aku temenin Kak Eli. Tapi gue gak yakin mute. Terus Dei malah bilang gini, ih Kak Eli, gue lupa tau, gue punya anak nih, gue harus ngurus anak sekarang. Biasa, Mauli, anjing anjingnya dia tuh nggak sih, yang beagle. Cucu-cucu, tau nggak sih TikTok yang orang Bandung. Bandung mana? Cucut-cucut. Aku kesepasan apa? Mowgli. Banyak gaya deh namanya Mowgli. Mowgli apa? Ntar ujung-ujungnya kayak gua nih. Disco. Udah malam disco. Kayak ujung-ujungnya aku juga punya kucing namanya kucing. Dulu anjing aku namanya Erlangga. Keren kan? Sama satu lagi kembarannya Samudra. Ih, dipanggilnya apa? Deboy. Oi. Jadi kayak ada nama panggungnya, ada nama panggilannya. Bahkan aku waktu itu ngasih nama panjang mereka. Samudra apa gitu aku lupa lagi. Tapi cuman sampai berapa umur berapa ya mereka? Karena pengen sama abah aku dikasihin ke orang. Dijadiin buat apa ya? Enggak tahu, enggak ngerti. Sumpah ada nama panjangnya tau. Tapi aku lupa, bahkan kayak aku lupa. Sampai aku buatin diary. Aku juga berencana untuk membeli ragi. Corgi. Pengennya. Tapi kata mama, kamu kan di Jakarta. Yang ngurus siapa mama? Ya emang mama. Malam nih Dayat. Hai kak, dia mampir gila tuh main mampir ngapa? Pasti mau ini bilang.
bilang apa? Apa lupa gak tau gue mau ngomong apa? Persiapan aku buat bulan... Kak Joshua yang tadi private talk ya? Kalau gak salah ya? Apa tadi? Persiapan bulan puasa? SNM? Kalau orang-orang persiapan buat bulan puasa apa? Member JKT dengan nonton akan menjawab. Persiapan SNM tentu saja tidak lain tidak bukan, bukan tidak, tidak bukan, bukan tidak. Ya nggak apa-apa baru gabung. Weekend Eli matanya bersinar. Oh jelas pakai eyeshadow Clio. Bagus, bling-bling. Belinya tapi itu lagi clearance. Apa clearance kan? Yang tuh biasanya ada nih akhir tahun di bawah. FX tuh F1. Dari 400 berapa? 95 berapa? Cuman 200 pas doang. Setahun sekali. Tapi abisnya cepet. Kenapa? Dipakai banyak member. Gak apa-apa tapi aku senang. Iya nih, komennya delay kayak orangnya. Clearance apa sih nama Inggrisnya, nggak bisa bacanya. Buset, Oma datang-datang, hai cantik. Iya nih, tadi lihat Oma. Oma lagi nonton. So, RKJ. Aduh, mencret. Maaf ya, jorok. Sama bus. Tadi di ujung kiri kan, tapi tadi pakai Oma ya kan, Oma. Lagi senang Oma maklumin aja, kenapa sih? Senang cerita apa-apa. Kenapa Haikal? Beli ini. Ode snacks. Ini enak. Yang aku suka jujur yang gula aren. Tapi kan ini kayak melting gitu kan si gulanya. Kalau yang asli itu kayak dia tuh caramelized dan otentik lah. Semangat ya Oma mau pindah ke Bangka. Jaga diri ya. Ya sehat-sehat lah sama calonnya. 25 dapat 5. Ini kalau udah sejam kasih tahu, udah dari jam 12 kasih tahu. Because I need to go. I need let you go. But I can. Bukan, liriknya bukan kayak gitu. Enggak tahu deh, lupa. Demo kokoro. Apa sih? Bentar, ih, sumpah delay banget. Litin yang dikasih ke Cisani merek apa? Kok tahu? Kapan ya aku bilang? Aku kasih maksudnya? Kok tahu? Oh, Kasanika yang bilang. Kasani Cisanika. Merek biasa sih. Water tint tipenya yang kayak air gitu. Terus aku gak suka yang warnanya merah, pink gitu kan. Kalau Cisani kan cocok pink tua gitu. Pink tuanya tuh maksudnya kayak lebih ke pink yang mau ke mall gitu, agak ungu-ungu gitu. Cocok kan kalau di bibir Cisani. Makanya aku kasih merah. Perut aku bersuara. Merah apa ya? Itu the house. Emang kata Cisani apa?
Insya Allah ya, bisa kan taraweh, soalnya kita ketemu di event Ramadan. Elisma, tulisan kecil kelihatan nggak jujur, nggak aku segini. Karena tahu kan tulisan kecil tuh aku tuh bingung karena bentuknya tuh apa ya? Kalau burem kan masih mending bisa diginihin. Kalau ini tuh udah nggak kelihatan gara-gara karena aku silinder, jadi kayak kasih tahu apa? Iya, event Ramadannya malam lah. Iya, mending kalian caps lock aja. Di warung diharuskan memakai caps lock. Caps lock. Lock cap 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 cap. Iya, bentuknya kayak udah. Masih demi Allah, demi Rasulullah. Iya, alhamdulillah yang si Tridim full album. Aku akan menunggu full albumnya Wifi. Banyak yang nanya, jadi kenapa yang apa yang Cika ngepost snapgram apa? Insta story yang aku nangis itu. Okay. Itu tuh gara-gara Ara dapet kayak gift foto pack yang Loveholic ya, season greetingnya Jaehyun, dapet season greetingnya Jaehyun. Nah, aku tuh udah dari waktu itu tuh mau ikutan POPO atau nggak Inogo kan, tapi selalu nggak dapet. Kayak bukan stok apa ya, warnya tuh susah waktu itu tuh gara-gara kebetulan waktu itu lagi apa ya, ada apa gitu rame pokoknya, jadi kayak cepet banget kayak stok buat ikutan PO nya tuh kan dibatasi, misalnya foto pack Jaehyun cuman bisa 3 orang, berapa orang. Aku tuh selalu susah dapet kehabisan. Atau enggak waktu itu yang iya beli full set. Iya, itu tuh iya sih. Enggak tahu, aku tuh kayak kurang hoki kalau sama bias aku sendiri, makanya kayak aku nangis gara-gara aku susah itu nyarinya, dan kayak kadang kan ada maksudnya kayak orang yang enggak perlu effort dapetnya lebih hoki dari kita, terus kayak gila gua udah se-effort itu tapi gua enggak hati kayak gitu. Jadi kayak kalian sungguh hebat ya kalau misalnya udah war tiket buat nonton show, kayak keren. Karena kan tiketnya susah itu, dia mau apa itu apa, kak oma Rizky mau donat beli wow Disney. Fotokopi, no. Aku sangat suka yang official-official karena lebih authentic. Kalau cetak sendiri, kalau aku tuh ya tipe orang kalau misalnya itu tuh kan merchandise yang kayak udah dibuat dari agensi official, udah ada officialnya. Aku tuh lebih ke ya udah, karena mereka kan merchandise yang kayak gitu-gitu mending yang official gitu, kecuali kalau misalnya kayak memang perintilan-perintilan kayak kontennya mereka udah sering gitu banyak, misalnya kayak apa ya, kayak bingung contohnya apa ya? Kayak gantungan atau apa, kan kadang mereka udah punya merchandise-nya official gitu. Aku lebih suka mending beli asli gitu. Ngerti gak sih, menghargai idolnya sama perusahaannya. Kalau yang potopek-potopek gitu juga, soalnya juga secara langsung gue menghidupi mereka. Terus kayak apa ya, kayak
kan kadang nggak akan bilang kayak kayak itu aja sih, maksudnya kayak lebih suka untuk ini yang asli official. Kecuali kalau misalnya yang kayak perintilan-perintilan kayak apa ya, bikin sendiri, ada ketukan orang-orang yang handmade atau enggak fanmade yang kayak gitu-gitu. Tapi yang kontennya tuh memang bukan yang dijual gitu loh. Maksudnya dari agensinya dijual sama kita dibikin buat dijual lagi yang kayak itu. Nah, udah effortnya udah capek buat berbicara cuy. Ya makasih ya, aku akan selalu berusaha untuk mencari rebusnya. Rebusnya pengen kerja, beliin gua PC rak-rak kerja dan tuh yeah. Terus tahu kadang kalau misalnya aku kan merasakan kalau misalnya member mungkin ya pasti ada nggak sih kayak kan kalau misalnya di idol grup Korea gitu, mereka album dapat beli album PC-nya tuh random kan. Terus kayak ada orang yang kayak gue maunya ini, gue maunya itu. Terus kayak sampai kayak ada orang yang kayak apa sih gue dapat ini? Kasian, Bung. Bukan kasian, maksudnya kayak apa ya, dia juga kan member itu, udah kerja keras bareng kayak gini-gini. Kayak lebih menghargai kayak gitu loh. Aku kayak kalau misalnya random dapat PC yang bukan yang misalnya OC atau BS, aku kayak apa ya, gak apa-apa, justru kayak maksudnya menghargai apa ya, kerja keras mereka gitu. Terus kan kasihan juga ada yang sampai bilang maaf ya kamu dapat PC aku. Sedih gak sih kayak gitu, ngerti gak sih? Aku yang minta maaf ya. Sayang, cepet sembuh kesayangannya. Siapa tuh? Kayak ibaratkan gini, lu nonton tiket, orang udah susah war, pengen nonton JKT48, pas dateng kayak maksudnya itu sih lebih ke ya udah sih lu ini. Tapi kayak kadang kalau misalnya kan yang perform tuh JKT48 nih, 16 orang. Orang yang ada di depan lu juga kayak maksudnya kayak lebih menghargai gitu enggak sih? Maksudnya kayak kalau kita senyum kadang kayak hai gitu, nyanyi buat kalian, kita ada di depan kalian, udah senyum nih, ya Allah kaliannya buang muka, ya Allah kayak aku di sini sayang. Kayak maksudnya kita bisa saling menghargai kan, gak apa-apa sih, cuman kayak lebih kayak belajar untuk saling menghargai. Karena udah feel ya, ngerti kan? Aku tuh soalnya aku tuh ngerasa nih ya, kan digabung-gabung gitu. Kalau aku tipe orang yang kayak, misalnya kayak, emang temen-temen aku semua tuh member-member tuh bersinar. Tapi kayak ada nih adik-adik aku yang kayak bilang kayak gini, kalau maksud aku udah lihat dia, aku udah kayak nyanyi buat dia, udah senyum, tapi kan mungkin dia osinya yang lain, terus liatin osinya. Aku kayak aku sedih kayak gitu, terus aku nggak pede kayak gitu, kayak sumpah ya, adik-adik sering kayak gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa iya sih emang kayak gitu ya, mau gimana lagi, memang kan mungkin dia memang hak dia sih kayak ngeliatin osinya kayak gitu. Cuman ya mungkin kita harus lebih bersabar, karena kadang juga maksudnya ada orang yang kayak gak bisa apa ya,
gak bisa ngeliat kayak udah gitu, pengennya osinya aja gitu ngeliat atau gimana ya. Itu kan balik lagi ke persepsi orang-orang gitu. Yang penting kitanya kayak jangan sampai bikin ngedown. Kalau misalnya udah di stage juga kayak nggak apa-apa, kayak maksudnya ngerasa kayak sedih atau gimana ya, kurang dihargai nggak kalau di depan tapi nggak diliatin, atau kayak lagi ngomong kayak tiba-tiba ada yang tuh kayak apa sih yang kayak gitu-gitu, ya udah biarin aja. Dari situ kamu kayak belajar aja, dari situ kamu belajar bisa untuk lebih menghargai orang lain kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak sumpah ada banyak tau adik-adik kan kalau misalnya kita abis show ada review gitu, kenapa kamu gak pede gini, kenapa pressure, kenapa gini, ya kak karena aku ngerasa gini, ya kan kita namanya juga apa sih namanya idol ya, manusiawi. Terus kayak ya nggak apa-apa, belajar aja, maksudnya kayak jangan sampai ngedown, jangan sampai gini ini kayak gitu, pasti ada masanya kayak gitu juga. Nanti kan kamu juga apa, kamu sadari kamu bersinar di mata orang lain kayak gitu. Cuma banyak tahu adik-adik yang kayak ngerasa kayak gitu. Ya aku sebel sama Oma. Iya, semangat CKT, makasih Cel. Hai Lin. Makasih Lin. Sebenarnya aku tuh orang yang enggak bener-bener orang bener gitu, ngerti enggak? Cuman kadang kayak adik-adik tuh sering curhat. Maksudnya kayak tiba-tiba kayak gini, kayak aku tuh kayak jadi ngerasa kadang kamu memang udah berusaha keras. Nah, mau kamu seberusaha keras apapun, kamu udah usaha kayak gitu. Kalau memang bukan waktunya itu untuk kamu, ya bukan untuk kamu gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya nanti, kalau kamu nunggu, sabar, terus kayak lebih mau belajar lagi satu-satu, apa kayak intinya ya sabar sama waktu, ya pasti itu akan ada waktunya kamu yang kamu buat bersinar gitu, kayak gitu. Kayak memang semuanya kan butuh waktu, semuanya kayak gitu. Terus kayak gue ngomong gitu kayak orang bener aja, soalnya gue cuek sih, gak tau sih. Ya Allah, ini enak banget dituntut jadi bijak. Bukan dituntut sih, kayak berbagi pengalaman. Kayak tahu gak sih tadi anak-anak lagi pada di ujung, Mutia punya geng baru gila. Suka tiba-tiba kayak Eli sini, apa yang ngomong ya, banyak banget kayak apa gitu kan, sini dong bantuin mereka gini, pokoknya ada ngomong gitu. Terus kayak oh gue juga bingung. Terus ya gitu sih, kayak jadinya ngobrol bareng seru sih. Hai Alam Syah juga, hai Andi, kenapa geng bocil Dimi lemot banget guys. Kalau udah sejam kayak itu, ya semangat ya. Kamela ini tadi aku udah cerita, itu tuh aku pengen foto pack kayak di, tapi full setnya Jihyun doang di season greeting tahun ini.
aku tuh udah nyari, udah ikutan mau ikutan PO yang kayak gitu kan, tapi biasanya di stok juga kan kayak Inago yang kayak gitu-gitu, tapi susah dapet kayak gitu kan, waktu itu lagi rame banget, nggak tahu kenapa banyak yang cari. Giliran aku udah info nyari kesana kesana susah dapetnya, tapi kan kayak maksudnya kayak mungkin itu rezekinya ya kali orang, ya ya udah sebel aja gitu, jadi gue nangis. Padahal gue itu lagi ketawa-ketawaan terus kayak pasti kayak Eli apa ya? Season greetingnya JKT. Season greetingnya JKT itu mah udah ada kalender bukan sih? Butuh kalender kan begitu. Ya enggak sih? Kenapa ketawa aku mah? Jelek muka gue, udah aneh, bodo amat dah. Nggak, aku tuh gak ngantuk, cuman kan kalau misalnya pakai softlens tuh ini ya matanya suka kering, ini mana dari pagi, jadi kayak agak buram gitu jelas gini-gini. BTW, makasih tadi yang udah ikut dapet private talk. Nanti kita ketemu di tanggal 25, tanggal berapa lagi? Aha, cicak di video call PT private talk. Ngapain kamu ke FX doang? Cel cicak, maaf ya cicak. Ini masih pakai softlens ya atau lebih pas pakai softlens pak? Soalnya kalau nggak pakai softlens, I cannot see. Halo cantik, halo Jay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Not assalamualaikum. Not mikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eli mau cosplay jadi cicak, ngadi-ngadi. Iya nih, April, Mei rame comeback. Pusing, apalagi ada Kingdom. Daripada marah-marah pakai kayak untuk today gak ada yang nginep, tapi soon aku akan mengundang teman-temanku. Aku sudah mengundang Cigre, aku sudah mengundang Cisani, aku sudah mengundang Pisiska, aku sudah mengundang Jessie, aku sudah mengundang Atin, Katrin. Tinggal atur jadwal. Ya Allah, ke FX main. Kak Anin, aku juga sudah mengundang dan sedih. Aku sama Kak Anin tuh lagi banyak momennya bareng. Kayak Kak Anin jutek-jutek, galak-galak. Gimis tapi sama aku bisa luluh gitu. Yeah. Jangan dicacain Kak Anin. Sumpah, ini
Rambut aku kelihatan berisi padahal mah loh lihat hitam. Pakai eyeshadow rambut biar nggak kelihatan botak. Menu sahur pertama apa? Menu sahur pertama mungkin SNM. Gak tahu tuh, belum kepikiran. Gimana ibunya aja masak, nanti aku beli. Aku kayak, aku tuh sebenarnya tuh jarang-jarang ngemie. Kalau misalnya udah mau, aku gak kayak mute, mute kan mie banget gitu orangnya, sedih juga. Aku tuh jarang kalau udah mau mie banget deh itu, makanya agak awet tuh mie tuh di bawah. Iya biasanya aku nggak sahur. Jadi ya udah, aku kayak waktu 2 tahun lalu waktu pertama kali sendiri ngekos, aku kadang kan maksudnya jarang kebangun gitu, jadi aku ya udah nggak apa sama namanya tidur aja, tidur kayak gitu sambil nunggu buka. Iya ya dulu gitu, kayak waktu itu habis latihan atau apa capek nggak kebangun, terus kebangun tuh misalnya tinggal imsak atau apa minum segelas sudah aja tidur, nanti kayak biar apa ya, nggak lapar gitu kerasa, jadi tidur habis itu buka, habis buka latihan gitu. Makanya dulu waktu pas itu aku lagi kurus-kurusnya. Ada yang ngomong kopi itu habis sahur. Aku lupa tadi di teater aku beli kopi, tapi aku tidak mau minum. Aku sebenarnya nggak begitu bisa ngopi, tapi kalau misalnya udah dicampur susu atau udah dicampur apa itu masih oke. Tapi jarang-jarang karena asam lambung. Apaan sih, siapa yang pengen membuat orang gastrik, orang lagi ngaco. Tos. Tangan lo berminyak. Berminyak. Ini tadi habis itu, habis makan donat yang gula arennya caramelize. Aku tuh pengen ngeliat bulu mataku. Cakep gak sih? Kok jorok sih? Tadi kan ini bekas megang ini. Tadi aku nggak pakai tangan ini. Maksudnya, nggak aku jilat lagi. Ini yang ini tadi kan bilang berminyak. Ya udah aku jilat. Udah. Ini juga nih masih.
share house 48 tuh kayak extravaganza gitu, sitcom gitu. JKT. Mana saya tahu aku lawan siapa? Ih, saya aku. Udah jam berapa ya, guys? Rekomen makan malam. Karena cuaca lagi anget. Nasi goreng. Gila, nasi goreng gila. Atau enggak ketoprak. Atau enggak apa ya? Allahu Akbar, ya Allah, baru dijeger, dicuci, atuh aigu. Ya tapi enggak sih, aku pakai baju sesuatu kali sekali. Panasnya. Hese gerak ya, dicuci nah, baru dateng kok. Kelihatan gak kotor? Aku tuh lagi sekarang lagi banyak baju putih karena aku sesuka itu sama baju putih atau hitam, tapi hitam banyak sih karena banyaknya hitam. Jadi kayak udah ngerasa bosen putih terus. Jadi kapan main Kinjura Rata? Mana saya tahu. Saya kan member saja. Bukan dia om JOT. See you ya. Yeah. Pokoknya ayo guys, siapapun yang JKT Selka nanti jangan lupa tag aku. Ih, gulanya masuk kuku. Taruh, mau cuci tangan dulu. Mandi juga, udah gila, udah dua show. Eh, keren banget tuh show. Tapi satu beda enggak apa-apa sih. Lihat ih kotor bekas ini ya. Ini kalau aku gini-giniin lagi nih buat kebotakan. Kenapa malu pas kak? Ya pas pacar Selgi. Ya Allah, pacar Selgi bangun. Enggak sih, sama gue juga halu. Tidur lagi aja lah, halu aja lagi. Paket asinya. Emang aku bu minggu ini udah berapa show ya? Lupa. Mandi lah, gila oma lu. Bawa kue saja, gue soalnya suka dengerin lagu sih. Piu, piu. Mandi hari semua nanti ya. Eh gila nih orang-orang kayak mikirnya gue jorok atau bagaimana. Eh gue tuh bisa mandi itu sehari 3 kali, 2 kali sih maksimal. Cuman kayak maksudnya kayak aku kalau misalnya udah pergi, aku nih ya nggak ada kegiatan nih, pagi itu aku tuh bangun sekitar jam 9-an kayak gitu kan. Terus kayak soalnya kan gerah gitu loh di Jakarta tuh, pengen terus mandi, jadi mandi. Abis itu nanti kalau udah mau ke malamnya mandi lagi gitu.
karena ya gerah di Jakarta mesti mandi. Kalau di Bandung emang iya aku jarang, enggak sih, bukan jarang, kayak ya udah sekali gitu kan. Ah, dingin soalnya. Ini orang-orang kayak mandinya sok dua kali sehari aja, padahal gue tahu, gue yakin nih sekali lupa deh mandi. Iya, gila itu kemarin Sabtu kita nari aja, member-member kayak pengap banget gitu, kayak hawanya panas. Bahkan aku mau naik MRT nggak jadi gara-gara panas, 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 panas. Ini lagi baca. Tuh. Panas, 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 pusing. Gila, gila poniku udah panjang. Oh, pacarnya segi sih ini ya, si Sergi ya. Tapi nanti kayaknya aku kayak bakal angkat poni, enggak poni, bakal angkat poni berponi, angkat poni berponi. Oke, soalnya aku tuh bosenan orangnya. Nggak tahu dah, ah, kamu siapa, kamu seperti jeli. Ya udah pulang aja aja ada angka. Bubar, bubar ya, udah bubar. Apa sih, gak kelihatan? Angkat poni lo lebar masalahnya. Ah, skip ah. Iya. Yeah. Apa sih, emang kenapa sih? Jam berapa, guys? Ya, pegel. Matanya mincing. Oke, berarti berapa menit lagi ya? Makasih, Lin. Makasih, Nyanyan. Eh, kalian kayaknya Kak Arya Nyanyan sama Timothy Lin, kalian harus berkenal deh. Soalnya kalian barengan gitu jawabnya, keren. Kayaknya kalian sehati deh. Baik, dua-duanya. Kapal baru nih. Linyan. Lin dan Nyanyan. Bulan ini, kalau misalnya bulan ini kamu bisa cek website JKT48 ya. Terus di sana ada penjelasan, kita ada konten-konten bulan Ramadan, ada share house 48, apa namanya sih namanya? Sama ada versus semi. Adalah pokoknya itu. Go to website JKT48. Kadang website yang lebih tahu, member mah gak tahu. Tahu jadwal, tunggu jadwal aja deh. Tunggu absen, ada absen. Oh, aku di sini. Ya, aku gak suka kapal-kapalan. Kalau aku gak suka aku di kapal-kapalin. Kecuali di kapal ini aku sama skip. Aduh, aku maju. Eh, keren banget. Hah.
Halo, konbanwa, arigato, sudah menonton ini dari Jepang. Tashiwa Eri-chan desu. Kalau misalnya udah jam 12.50, jam 12.55, 11.55 kasih tahu. Jelly. Jelly itu siapa? Gina Nelly. Sebenarnya aku tuh Jelly itu cuman karena aku tuh kan sama Kasina tuh udah memet banget kan, met enggak ya. Supaya ini akhir-akhir ini udah hari ini lagi bareng banyak Kasinan kayak akhirnya Kak Jinan, gue bisa ketemu lo lagi. Akhirnya nih kita dipersatukan. Ih, gila mantep sih Kak Jinan. Terus kita sepanjang ini kita berdua halu. Apakah kamu berbicara bahasa Jepang? I cannot speak in Japan, but aku pernah belajar bahasa Jepang. Apa sih bahasa Inggris atau nggak bahasa Jepangnya? Tulis tulis. Eh, bagus bagus, ada translator nih. But I learn Japan. Konbanwa. Nihongo wa wakarimasen. Jakarta 48 からです。Takumi Kitamura suki desu. Takumi Ashitaru. Mana banjar? Mau freeze? Eh, maaf ya, gak tau. Ih, pelan-pelan. Siapa Barley dah? JN Cina nanti ya, iya sih. Ada kereta lewat. Bu, jam segini masih ada kereta, udah nggak ada kau. Emang udah ada yang puasa? Kenapa beda sendiri dah? Ini ya, aku punya translator. Momogi. Ngantuk sih? Enggak ngantuk. Aku tuh pakai softlens. Softlensnya kan kering, buram. Jadi harus kayak agak teler, pasti pemakai softlens kayak gitu. Kali semua mau banyak nesong. Eh, apa sih? Sip, boba apa? Iya, hari Selasa sih kata mama aku puasa hari Selasa. Nggak tahu nih, sombong banget di grup. Aku bilang pagi, hai, halo, jarang ada yang jawab. Grup keluarga maksudnya. Hai, aku pap, aku ini. Nggak ada yang jawab. Mama, aku kerja lagi loh. Aku hebat banget hari ini. Show-nya 2. Udah 4 kemarin nih.
tidak ada yang jawab. Bener-bener emang. Iya kayaknya aku udah dicoret dari kakak. Terus kayak nggak sih jawab, terus kayak jawabnya kayak udah besoknya lagi nih, gue udah tidur. Iya Tete hebat, keren ya, semangat ya kerjanya. Yang penting kamu suka. Jadi kamu capek tapi enjoy. Terus kayak gue, ya kan? Naon? Tidak naon-naon, rabbit. Apa sih namanya, siapa ya? Rabbit, kelinci, usagi. Usagi itu apa sih? Eh bencong, kaget lu ah, ngegodain gua cicaknya. Unagi belut, yes. Terima kasih Hasan. Hasan Ahmadi, long time no see. Kak Arman, thank you for the gift. Maksudnya gift-gift yang udah kamu buat, yang baru saja aku tadi mencari apakah dance koreo yang di lagu M2 aku berjalan dengan lancar. Oh ternyata B aja. Maksudnya kayak tidak yang aku seperti JR aku gitu. Ya udah deh. Untung bukan toke. Eh dulu nenek aku piara toke. Ya udah jadi kayak kamu memang bukan lelaki penggoda, tetapi kamu lelaki. Apakah kamu lelaki? Aku yakin. Ah betulkah kamu lelaki? Aku biasanya kalau ngabuburit nyemil sirup ayam ditambul tuh apa ya, langsung gitu luk ditambul apa ya. Guys sudah jam berapa please? Dua tiga empat satu pokoknya 2355 kasih tahu please, nanti aku love paling. Gilang P, hai Gilang P. Anivia hai Anivia. Okay, bos, love you. Nyanyi. Sumpah ya tadi pre foto aku sedih banget tuh sumpah, kayak ternyata masih ada orang-orang yang mau nunggu aku. Kayak, tau gak sih selama setahun ini tuh aku kayak ngerasa gak tau lah pokoknya kayak gak nyampe aja gitu. Kalau misalnya video callan tuh kayak apa banget gitu, aku lebih suka langsung gitu. Terus kayak wah gila ya, keren banget. CGT masih ada yang nunggu, mantap. Aku yang makasih Arman. Alis gue aneh kalau diginiin tuh kayak jidatnya kelihatan lebar, tapi aku tuh banyak ininya tahu, cowok amis tuh apa ya, yang begitu-gitu mah no, tau gak sih yang gini-gini nih, tau deh apa cowok amis Indonesia nya. Aku tuh lagi sekarang lagi ngikutin dorama Kimitsu, bukan Himitsu Aichan.
kalau nggak salah. Yang lainnya Yuna Taira, Yuna Taira, iya, yeah. Sama Koro Horimiya udah selesai, live action udah, anime udah, manga tuh malas nyari linknya, terus kayak apa ya? Nanti aku mau ngikutin Black Cinderella. Sama apa ya? Kemarin aku nonton apa ya? Yang lagi ongoing. My Runovich enggak aku ikutin karena mirip-mirip True Beauty, terus aku kurang suka. Apa ya? Lupa. Horimiya tuh gimana ya? Kayak nggak terlalu banyak konflik gitu loh, seru aja. Cuman kan kalau di live action banyaknya tuh lebih kayak ya udah fokusnya mereka berdua. Terus kayak cerita teman-temannya yang kayak ada di anime tuh kayak kurang diceritakan sisi karakternya gitu. Tapi ya tergantung sih, worth it kok dua-duanya untuk ditonton. Cuman Suzuka, apa namanya, Suzuka apa siapa ya? Fuji apa namanya itu, mirip banget Yoshinori Treasure. Oh my god, aku ngeliat dia kayak sayang. Terus itu ceweknya siapa namanya, Suya apa siapa, mirip banget Kak Friska weh. Kak Friska punya kemarin, terus seumur aku ya, ih gila. Dan terus dia main di 30 minutes our 30 season ya. Assalamualaikum Kak Makenyu. Saya sudah move on loh. Saya punya Takumi. Terus enggak digabung. Astagfirullah. Terus entar Ryuseyo. Enggak jadi. Ah, udah banyak banget pacar aku. Terus siapa tuh yang main di LDK apa? LDK ini si Ryusei sama siapa sih? Siapa pokoknya? Gak tau cowoknya siapa. Sama ceweknya yang main sama Takeru apa? Anu apa ya? Gak tau. Lupa. LDK, LDK apa? Oh, pacar kok banyak. Ih, ya biarin, suka-suka. Kalau kenapa harus satu? Banyak. Udah 2155 belum? Kota Romin. Nih. Ada bukan, siapa sih yang main sama si yang main, pokoknya si, tahu nggak sih cowok main cast, cowok yang ceritanya tuh ceweknya tuh psikopat gitu, kayak pembunuh gitu, tapi lucu cowoknya. Bentar. Satu lagi. Anu sape? Ryu, bukan Ryu. Usagi Terus kayak 8 menit lagi. Punya itu. Kemarin tuh ada drama yang lagi dorama pokoknya. Aku gak tau sih lagi suka dorama nih. Gak ngerti kayak drama gak begitu. Bukan Usagi anjir. Bukan itu. Apa ya? Siapa? Apa ya kok Usagi? Aku nangis, siapa namanya?
ke Sugino. Astagfirullahaladzim, kok Usagi? Kayak Sugino, aku tuh ingatnya Gina. Tapi kenapa yang di... Ya itu. Terus sama... Bukan, iya aku suka. Gitu. Apa sih? Tadi kita ngomongin apa emang? Ya maaf sih, orang aku orangnya hilap. Aku kan manusia. Lupa lagi. Iya, Moni. Iya. Ceweknya suaranya bagus ya. Mirip Apika dikit. Kenapa nih? Koala Bear Sugino dari Bujine apa? Ya, mungkin. Ya Allah, gue dibilang mirip Mionji Idol. Eh gila. Ih kakak Mion, aku dimiripin sama kakak Mion. Iya, makanya aku nyambung sih sama Marsha. Terus apa lagi nih? Aku mau tawa lu mau. 5 menit lagi ya, oke. Makasih nyanyian. Ayo nih teman-teman aku kemana sih? Kok kalian diem-diem baik? Karina, nggak akan disebutin. Ania tutu. Ya maaf ya aku keceplosan kak Hasan Almahdi. Nian he. Gomen. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ilham restu. Tim nyimak aja. Ayo dong, kamu juga harus pura-pura tahu aja, pura-pura tahu aja. Rizky, apa kamu sukanya siapa? Eli. Kamu sukanya siapa? Eli. Kamu sukanya siapa? Harisma. Good. Oke, 2351. Redakan banget. Iya. Konsepnya kan kayak tahu. Kamu sukanya Cika. Eh, nanti aku bilang deh, Cika. Aku sukanya Gita. Ah, oke. Kalian pergi dari sini berarti, bukan tempatnya. Ini untuk orang-orang yang suka Helisma. Bercanda atuh. Aku suka siapa? Pas Bluro sempat ada kelilipan kok? Enggak, gue gak merasa kelilipan. Kamu sukanya Zi? Yaudah, ini aku ya Lisma. Bukan Zi. Gak boleh suka Eli. Izin dulu sama Osinya boleh. Muter stand mic susah gak? Muter stand mic? Oh jelas aja. Susah. Aku tuh selalu paling anti kalau suka paling males nih kalau udah dapet unit song yang ada stand mic-nya. Tapi aku selalu berurusan dengan unit song yang ada standing mic. Tapi gak apa-apa, kita jadi berteman sama standing mic. Aku suka Helisma. Kamu bohong. Aku hanya salah satunya dari sekian banyak. Kangen cara meminum ramune. Sama aku juga. Standing dan terbang. Diam kamu. Iya. Yeah. Zulfika, kalau tidak punya OC bagaimana Kelly? Gak apa-apa sih, gak perlu punya OC. Tapi dukungan JKT48 banget. Apa sih? Gak kelihatan nih.
Iya nih, gue sering banget ke pentoku mah kemarin sama Ciko ke... Sampai jam berapa? Bentar lagi udahan. Gak boleh sampai jam 12. Gigi tapi aman sekarang? Enggak, justru itu. Jadi besok gak ada kegiatan? Ada, banyak. Gak usah sedih. Itu bibir yang merah-merah? Gincu. Siapa itu Cika? Jessica. Ih, gila gue dibilang Neon Cafe. 2, 3, 5. Oke guys, kalau begitu kita akan mengakhiri dengan salam perpisahan, sapa-sapa supaya kalian di waro semua. Sebagai seperti bukan idol saja. Bagaimana Otokari sama Otokari? Ayo, ada lagi nih. Hasbi, hai Hasbi. Asik waro. Supaya kalian merasa, lihat ini aku ada jerawat kan. Tapi udah ngecil. Beruntusan. Ini juga beruntusan. Oke, kalau bisa tak putus apa. Kapan warung lagi gak tahu, nanti sebisa mungkin. Makanya kan ini jangan kangen aku, jadi aku yang jerawatan. Bercanda. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Kafir Arman Firsyah yang selalu membuat gift-gift lucu dan kawaii dari Helis Mama Zunia Putri Kurnia, dan tak lupa beliau selalu membuat, selalu mention saya. Terima kasih. Terima kasih dengan Kak Rizky Valianto yang selalu ada untuk Helis Smiley. Semangatnya di Helis Smiley. Semoga kita lekas bertemu, semoga sirkus-sirkus bisa kembali berjalan dan pandemi segera usai. Alka. Terima kasih Alka yang sudah mampir. Bagaimana liburan kamu? Kalau begitu ada Abian, terima kasih Abian telah hadir juga. Salam kenal. Dan Gracia, terima kasih Kakak Cigre. Salam kenal. Enggak, Cigre udah kenal sama gue. Ya deh. Halo Lin, terima kasih selalu menonton aku dan teman-teman aku. Terima kasih. Ih gila, Lin sama Nyanyan atas bawah. Ih gila, Linnya. Terima kasih Nyanyan juga yang suka nonton aku dan tadi udah melakukan profoto aku bareng aku. Terima kasih. Semoga kamu pokoknya gundah gulananya segera pergi dan kembali menjadi ceria. Hasbi Alha, terima kasih telah mampir. Andi48, terima kasih sobat kita yang selalu hadir di warung. Kita tunggu kedatangannya di video call. Ada Pur, Mas Pur kah? Assalamualaikum Mas Pur. Ada Rian, Rian terima kasih. Anugun, Pisuke-nya cia. Hai Pisuke. BTW, Ji punya dinosaurus namanya Pisuke. Bener-bener Ji. Ada Anukun, terima kasih. TG, terima kasih. Bagaimana tadi KGB-nya? Koala Bear, terima kasih juga. Kita bertemu di lain kesempatan, Koala Bear. Atau di lain kesempatan yang bersama Kak kita, terima kasih. Kamilani, sobat kita. Makasih Kamilani. Iqbalash, terima kasih. Bapak Jaya, terima kasih. Momogi juga terima kasih. Gilang P, sampai jumpa. Ewich, assalamualaikum. Dixon,
Jipo, Uyo, dan Benicia Acel Ranto. Terima kasih Bapak Ranto sedunia. Ada ini. Lo ada yang ada KED ya kita, terima kasih. Kevin Artian, Hasan Ahmadi. Kemana saja kan? Ada Desi. Desi kamu harus semangat. Nanti siapa tahu kita ketemu lagi. Semoga rezeki kamu juga lancar supaya bisa kita mengobrol. Rihadita Anisha, April, sobat April yang selalu membagikan pos-posan tentang Elisma dan Mentek. Terima kasih. Ada Rico. Rico selalu DM ke Korean. Kita sobat, kita cinggu. Rudi. Kak Rudi. Ini yang suka bantu-bantu teater. Assalamualaikum. Para Allahu Akbar merek obat. Pacar lagi. Gimana? Ini pacar sih, itu pacar lagi. Don lagi ult. Selamat ulang tahun Don. Alamsyah. Kamu dari alam mana? Mahsyar kah? Tapi kamu namanya Alamsyah. Rizka MD, terima kasih cinggu. Kak Gana yang selalu menonton akhir-akhir ini, terima kasih. Tadi kita juga sudah private toh. Semoga aku bisa menjadi sumber kebahagiaan kamu dan semua orang yang ada di sini, dan juga menjadi sumber kehangatan. Apa sih pakai kalau yang hangat-hangat mah? Jakarta udah panas. Akmal. Yang selalu menyuruh saya untuk menjaga adik-adik, emang saya Pak Satpam, Humnas anak. Humnas apa nih? Pokoknya itu. Humnas. Apa deh? Sobat halo. Rian, ada Fahri, ada Karina, ada Ans, ada Hilda, Ilham Restu. Ilham Restu, terima kasih kemarin kamu sudah nonton ya. Kamu pakai baju kemarin apa sih, lupa. Koi, ikan koi. Asagia, Vincentius, Mas Gendun, Fikir, Hidayat, Oni, Zulfikar, Syah, Ibnu Bonsa, Sipialu, Ovi, Iksan, Rabbit, Ngel, Andai, Gotaka, Murio, Ahmad, Tebe, Nunu Nana, Rasun, Nunu Nana, Olis, Julian, Rumi, Niko, Pansen, Ahmad, Sambazaha, Iskinder, Ayu Sayur, Asem, Grizzly, Widi, Dikun, Ray, Jonathan, Carla, Adel, Yendemskui, Tuta Tuta, Tetot, Kanji, apa tuh, bahasa apa tuh, Donat, Mus, Elbinung, Sraf, Aridi, HR, Fortuna, Febri, Ira, Aini, Biwan, Azet, Celo, bener-bener lu baru dateng, huh? Farel, cuman, Celo lagi sama Marsha nih, ya kan, lagi suka-suka ini masih baru. Nyoman Insan, Ruru, Si. Ini bahasa Arab. Nggak kelihatan. Oke, kalau begitu. Terima kasih yang telah hadir. Aku nggak disebut. Nih, coba ulang lagi. Tadi gue nyebut nggak? Maaf bang, abis jatuh. Bohong kamu, jatuh cinta maksudnya. Kamu abis jatuh. Jatuh cinta dengan Mas. Jangan lupa boba gue. Siap, boba. Nge-like, ya maaf ya nge-like. Astagfirullah, udah jam segini. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaban ya Ramadan.